Halo guys, balik lagi bersama aku Marzina Gaming Baditor Anjay Mabar. Jadi di video kali ini gue akan memberitahu kalian guys, showcase V4 Gold Race Full Awakening ya cuy ya. Tapi sebelum itu mari kalian bantu dulu share, subs, dan like channel Marzina Gaming. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena Bang Mar juga live blog switch setiap harinya jam 2:30 atau jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, tanpa berbasa-basi lagi guys, kita langsung saja menuju ke videonya guys. Let's go. Nah, jadi langsung aja guys. Jadi di sini Bang Mar udah full awakening Gold Race Bang Mar menjadi full awaken ya cuy ya. Kalian kalau mau tahu perjalanan gimana showcase-nya itu, kalian bisa tonton di sebelah sini kalian nih guys nih. Tonton aja di situ videonya. Itu video Bang Mar mendapatkan Gold Race di live Bang Mar. Nah, di sini kita udah full bar-nya guys. Kita langsung saja berubah cuy. Nah, ini dia Gold Race guys. Jadi dia itu ada efek seperti ini ya guys ya. Kalian lihat bundaran kayak gini guys. Jadi Bang Mar nih kalau kalian belum tahu, di ini penjelasannya cuy, yang di Gold Race itu apa yang bisa kalian tingkatin skill ability-nya guys. Nah, Bang Mar itu pilih ambil yang domain expansion guys. Jadi nih kalau kalian lihat di sini ada aura-aura kegelapan gitu. Nah, ini efeknya kurang lebih yang akan di musuh dapatkan guys. Jadi kayak gelap gitu cuy. Jadi kayak gelap dan ini jadi slow gitu jalannya kalau jalan ya, tapi tetap bisa ngedash. Nah, kalian lihat tuh guys, perbedaannya jadi gelap tapi kalau keluar tuh jadi kayak terang gini. Kalau kita masuk lagi ke areanya itu dan ini jadi hitam. Terus kalau ngedash itu dia akan ngedamage musuhnya guys. Kalian lihat itu jadi kayak ada burung-burung gagak gitu cuy, kayak kraus gitu, burung gagak gitu yang akan ngedamage. Ini mirip kayak Shadow lah kurang lebih ya guys ya. Dia itu akan ngedamage musuhnya terus guys kalau kalian ngedash. Jadi kalian tinggal ngedash aja di sekitaran musuhnya, damage-nya itu gokil ya cuy ya. Bukan hanya di musuh aja tapi ini juga bisa ke NPC kayak gini guys. Gua akan kasih lihat ke kalian. Nah, tuh kalian lihat cuy. Jadi kalian tinggal ngedash-ngedash gini aja dia itu akan ngedamage musuhnya ya guys ya. GG banget cuy. GG banget. Jadi Gold Race itu cukup GG lah. Menurut Bang Mar cukup GG cuy. Jadi kalian bisa cobain. Buat kalian yang belum dapetin Gold Race Full Awaken, bisa didapetin juga cuy. Keren banget. Kalau buat farming ini oke banget lah. Buat farming oke banget. Dan juga kelebihannya itu dari si Gold Race itu, kalau udah V4 ya guys ya, kalau udah di awakeningin, jadi nanti pasifnya dia yang hanya aktif malam hari, ini pasifnya dia yang kayak gini nih guys, nih pasifnya itu akan aktif di semua malam, bukan di semua malam, sorry, maksudnya di sepanjang hari itu aktif terus guys, bukan cuma malam hari doang. Jadi keren banget ya guys ya. Jadi kalian kalau belum langsung gaskeun aja buat dapetin Gold Race V4 ya cuy. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja dulu videonya guys. Itu kurang lebih showcase dari Gold Race V4 Full Awakening cuy. Bang Mar juga akan buatin juga nanti video PVP-nya menggunakan Gold Race V4 ini ya cuy ya. Yang Full Awakening untuk di berdunia PVP-an cuy. Kayak gimana sih? Bakalan GG apa enggak cuy ya? Jadi kayak gitu aja dulu videonya. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton video Bang Mar kali ini. Bang Mar ucapkan arigatou gozaimasu. Kita ketemu lagi di video-video blog fluid menarik lainnya ya cuy ya. Oke, Marzina Gaming dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya guys, bye peace. Adios. Preston digigit gagak. Cuan cuan cuan.